Halo guys, kembali lagi pada channel saya Mas Sunuy. Oke, kali ini saya akan memberi tips burung betet liaran agar mau makan di tangan. Oke guys, ini ada dua burung betet yang unboxing kemarin. Kita coba agar si burung mau makan di tangan. Jadi burungnya lagi makan millet guys. Ini salah satu cara agar burung mau makan di tangan, padahal di dalam kandangnya ada makanan tersendiri tanpa melalui tangan. Dan kali ini saya akan mencoba agar si burung betet liaran ini mau makan di tangan. Oke guys, jadi kali ini saya akan memberi makan burung betet liar ini. Ya, ini adalah si Bobby dan ini si Baby. Untuk teman-teman yang belum tahu namanya, ini Bobby dan ini Baby. Saya akan memberi makan buah apel. Nih guys, kita coba pancing menggunakan buah apel. Karena ini burung masih liaran dan belum jinak, kita coba agar si burung mau respon makan di tangan. Oke guys, kita coba dulu guys. Bobby, 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 Bobby. Oke guys, kita coba. Bobby, Bobby. Ya guys, dia belum mau merespon. Sekarang kita pancing menggunakan apelnya guys. Ya guys, coba guys. Ya. Jadi untuk teman-teman, jangan menggunakan hal-hal terapi tanpa makanan ya guys, karena untuk menjinakkan burung seperti ini yang masih liaran, berilah dia tetap makanan, tapi kita memberi makanan kepada dia, apa yang makanan yang dia suka, kita pancing terus. Coba menggunakan pakai tangan begini. Ini adalah salah satu tips burung liaran agar mau makan di tangan. Kita coba guys, responnya guys. Hey, hey, ya guys, tuh guys. Oke, ini langsung mau guys. Ya, begini guys, cara tipsnya. Ini burung masih liaran guys, belum jinak. Ini adalah proses penjinakannya. Salah satunya adalah contohnya seperti ini. Ini guys. Nah, kenapa saya bilang ini salah satu proses penjinakan? Karena dasar awal untuk menjinakkan adalah burung untuk memperkenalkan dengan diri kita maupun tangan kita. Nanti burung akan terbiasa di tangan kita. Jadi kita pancing begini guys. Padahal di dalam kandangnya ada makanan, tapi dia lebih respon di sini. Karena itu adalah pembelajaran agar si burung mau merespon dengan kita. Salah satu cara menjinakkan agar burung mau makan di tangan. Ya guys, untuk teman-teman bisa lakukan hal ini sehari bisa sekali atau dua kali atau tiga kali, yang lebih baik tiga kali, pagi, siang maupun sore hari. Jadi untuk memberi makannya seperti ini guys, kita pancing makanan yang dia sukai. Hey Bobby. Oh guys, terus kita ulang-ulang seperti ini agar burung mau menyamparkan ke tangan kita. Ya, Bobby. Eh, Bobby. 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 Ya, guys, seperti ini. Ketika burung sudah terbiasa dengan kita. Eh, Bobby. Bobby. Jadi untuk hal seperti ini adalah salah satu menjinakkan burung liaran agar mau jinak dengan kita maupun burung dewasa. Oke guys, kita pancing lagi. Coba Bibi. Bobby. Ya guys. Nah, seperti ini guys. Kita tanpa makanan, burung mau mendekat dengan kita. Ini adalah salah satu trik
agar burung mau jinak dengan kita, guys. Oke guys, kita coba lagi. Coba biasakan, jangan langsung memberi mereka makanan agar dia mau makan ke tangan kita atau ikuti perintah kita, Lebih. Nah, seperti ini guys. Ya, kita beri makanan. Sekarang gantiin si baby. Baby. Wah, seperti ini guys. Baby guys, baby. Baby. Nah, ini guys. Coba kita perintahkan si Bobby. 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 Nah, Bobby. 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 Ya, si Bebe nyabarin baik. Coba. Bobby. Nah. Ya, ya, jangan berebutan Bobby, baby. Ya, inilah guys. Jadi, inilah tips caranya agar burung mau makan di tangan maupun menjinakkan burung agar mau makan di tangan burung liaran seperti ini. Oke, guys. Oke. Bobby. 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 Oke, guys. Dia langsung nyamperin, guys. Ini guys, baby, baby, kita pancing guys, baby guys, oke guys, ya. Jadi kalau untuk teman-teman untuk terapi lapar, mendingan jangan, karena burung nanti takutnya jinaknya pada saat lapar doang atau pada saat melihat makanan aja. Ketika tidak melihat makanan, burung tidak jinak. Itu tidak disarankan untuk saya. Karena burung agar jinak benar-benar real dengan kita dengan apa adanya. Oke guys, sekian dari saya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar mendapatkan video-video terupdate dari saya maupun dari burung betet 2 ini, si Bobby dan si Baby. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.